Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Hotel Kami Mas Tekno. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mengupdate informasi tentang dunia peternakan dan perkambingan. Review kita kali ini masih membahas pakan kambing, sistem gantung yang ada di Bali. Nanti kita aplikasikan di kampung halaman saya. Monggo. Sebelumnya kita petik daun-daunan ini dari pohon, kita petik, dan nanti untuk cara pemotikannya dan cara memotongnya itu harus agak sedikit panjang-panjang, sebab nanti akan kita praktekkan dan akan kita buat sistem gantung yang seperti ilmu yang saya pelajari waktu ada di Bali kemarin. Dan kita di sini langsung praktekkan di kandang, tapi ini kandangnya di Jawa ya, di tempat saya ilmunya dari Bali. Monggo, bagi peternak pemula atau yang mau belajar peternak, kita bisa mengambil sari dari ilmu tersebut. Walaupun ini di Jawa, tapi ini khusus kambing yang pemakan daun-daunan. Kita ambil dari yang pohon yang masih segar-segar seperti ini. Nanti kita kumpulkan. Kita kumpulkan di sini dan nanti baru selesai itu kita akan bawa pulang untuk pakan kambing yang ada di kandang saya. Ini kita sudah dapat satu bongkok dan kita akan bawa pulang ke rumah dan untuk pembuktiannya. Sebab di sini kita harus membuktikannya. Sebab ilmu yang saya pelajari di Bali, walaupun di Jawa itu ada, tapi jarang sekali yang menggunakan sistem pakan gantung seperti ini. Semua rata-rata di ler di tempat pakannya, tapi di sini kita akan membuktikannya. Setelah sampai rumah, baru pakanan yang kita potong tadi panjang-panjang kita ikat di tempat gantung seperti ini. Tempat gantung seperti ini saya dengan Pak Bibit langsung ini yang menggunakan sistem pakan gantung yang seperti ada di Bali kemarin. Ini lebih bagus dan untuk menjaga kebersihannya. Kalau waktu saya cerita di Bali kemarin, untuk menjaga kebersihannya ini disajikan segar. Disajikan segar. Ini kalau kita petik pagi, maka itu sore itu harus kita kasih makan atau langsung kita kasih makan, jangan menunggu sampai layu. Itu tip yang kita pelajari kemarin dari Bali dan kita aplikasikan, kita adopsi di sini biar para peternak juga sedikit paham. Ini saya langsung dengan beli wayan. Ini saya sama wayan beli wayan ini Bali. Kita akan Om Swastiastu, Rahajeng Semeng, Bapak-bapak Semeton di Tiang Sarang Sami, Sani Medwi Peliharaan Kambing, Iriki Titiang Jagi memberikan cara makan kambing di desa Titiangi. Sekadi puniki makanan sekadi don-donan, don gamal, don nangke, don poh miwah sani lianan. Carani pun digantung atau diikat dengan tali mangde nyentuh tanah.
cara puniki becik untuk menggemukkan kambing dan kebersihan makanan ipun. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.